Dilaporkan negara anggota NATO yakni Inggris sedang merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disampaikan oleh sebuah program yang ditayangkan di televisi pemerintah Rusai. Informasi itu dikemas dalam sebuah film dokumenter propaganda bertajuk ZN. Disebutkan London berencana menyingkirkan Presiden Ukraina. Padahal selama ini Inggris menjadi salah satu negara anggota NATO yang memberikan dukungan militer dan kemanusiaan untuk Kiev. Bahkan sejumlah bantuan itu telah digelontorkan sejak dimulainya invasi Rusia. Tak hanya Inggris, Rusia juga mengungkapkan bahwa Amerika juga memiliki beberapa rencana untuk melenyapkan Zelensky. Bahkan disebutkan Amerika Serikat akan menghabisi Zelensky pada 31 Oktober 2023 mendatang. Rusia menyebut informasi itu bocor dalam sebuah cuplikan acara yang diposting ulang oleh The Kremlin Yap di akun Twitternya. Moskow membeberkan banyak motif NATO ingin membunuh Zelensky. Di antaranya karena Zelensky tidak becus dalam melakukan serangan balasan ke Rusia, kerugian meningkat, ketidakpuasan tentara. Selain itu, NATO ingin membunuh Zelensky lantaran tuduhan tanpa bukti adanya korupsi terkait dengan pasokan senjata barat. Namun hingga saat ini, baik Ukraina maupun NATO belum memberikan komentar terkait rencana pembunuhan itu.